Alright guys, welcome back with me, Yusuf is my name. Kali ini kita main Genshin Impact. Tutorial Genshin Impact ya guys ya. Kalau ada kayak gini itu, kita ambil, kita naik ke batu ini. Kemudian kita lompat. Kita dapat Anomi Kulus. Let's head back to the statue of the seven at Windrise and offer it to the gods. Well, you should come with me. Dan di sini masih ada lagi Giona Close, kita ambil. Ada musuh, kita bunuh dulu guys. Meguro, anaknya apa ya? Panah juga, ini pedang. Karakter kita punya 4 ya guys ya. Ambil ini lagi. Dapat. Oke. Fungsinya itu untuk diberikan ke patung ini loh guys. Seven ini. Kemudian nanti kalau kita nyawa kita tinggal dikit, kita mendekat ke patung itu ini nanti. Oh, HP kita itu jadi penuh lagi. Kita mendekat ini dan membuka patung Seven ini, guys. Oke, mapnya jadi terbuka dan fungsinya juga untuk membuka map ini, guys. Oke, kita berikan tadi dapat Anemo Colus 2. Berikan semua. Can you feel the blessings of the seven? Okay, ambil burungnya kalau bisa. Okay, dapat. Di atas ini ada lagi guys ya, Animaculus, kita ambil. Some stories say the statue's eyes originally had gems that were taken by swallows, but Animaculi never had a physical form from the start. People with visions collect them to offer to the statues as blessings. Unlike others with powers, you don't have a vision. But then the rules of this world don't apply to you anyway, so keep offering Animaculi and maybe you'll receive more blessings. Duh, stamina kita nggak kuat, guys. Coba kita lewat dari sini. Naik, naik, naik. Oke, bisa kita turun ambil ini. Kita ikuti ini ya guys, kalau ada benda itu seperti itu. Oke, mengarah ke sana. Marahnya ke sini guys. Nanti ada chest ini nanti. Nah, chestnya kita ambil.
this an answer from this world? Ini nama polusnya di. Oh, di sana. Ini kita kalahkan musuh ini, guys. Coba kurus, sakit enggak? Ambil jasnya. Ambil keliling-keliling ya guys ya. Ambil buka map baru. Di sini ada. Ini kita ikuti ini, muka teleport. Oke, di sini ada pantangannya guys ya. Kita pakai ember untuk nyalakan ini simbol apinya. Oke, kita ambil chestnya. Oke, di sini ada batu untuk memperkuat senjata ya guys ya. Kita ambil. Oke, rencang, dapat rencang. Ini ambil juga minnya. Oke, kita ke teleport point-nya di atas, guys. Juga kita ambil. Oke, di sana ada musuh, kita bunuh. No escape. Go go Baron Gun. Windblade. Tempat bos ya guys ya, kita belum bisa melawannya karena level kita masih jauh. Bosnya level 36, kita level
Kalau udah temen tok kayak gini, kita teleport point aja, guys. Kita teleport ke sini tadi yang kita buka atau ke sini lah. Oke, kita buka teleport point sini. Jadi sana ada telur diambil ya guys ya. Ini untuk membuat makanan untuk meningkatkan HP juga, meningkatkan kekuatan bertempur juga. Kita pakai skill 1 dari karakter yang kita punya ini. Aku namanya Yusuf ya guys ya. Naik gunung setinggi itu untuk stamina seperti ini belum kuat. Oh, kita coba dulu bisa nggak? Oke. Kemudian seperti itu sangat berbahaya. Oke, belum kuat. Sambil keliling-keliling sambil mencari bahan makanan, penguatan senjata, batu tadi, erencang, sama ini beri-beri kita ambil semua. Sambil mencari jamur di rumput-rumput ini kalau ada. Oke, lebih baik kita keliling-keliling di map yang terbuka dulu sambil ini guys, ada perkemahan helikrut, kita bunuh. Kita pakai ulti aja langsung. Maka ada yang nggak terkena ulti ternyata. Kita ambil. Yang satu tadi kita ambil chestnya. Is this an answer from this world?
Oke, kita masih belum bisa gacha ini. Dua ini dapat tiga. 8 ya. Ini ada perkemahan helikopter guys, kita isi semua. Ambil juga damage mask seperti ini, nanti berfungsi untuk meningkatkan karakter kita ya guys ya. Sanseta kita ambil pakai skill 1 ini biar turun buahnya. Kita buka-buka, kalau ada makanan kita ambil. Ini juga kita pakai skill 1. Ada chest. Is this an answer from this world? Untuk misi bicara dengan Kaya nanti aja dulu ya guys ya. Aku jelasin dulu untuk tutorial dasar untuk ngambil-ngambil makanan ini. Ambil jamur ini, mushroom. Ini ada cang, kita ambil. Ini ada kotak chest, kita ambil. Is this an answer from this world? Portalnya kita ambil ya guys ya. Kita ada slam, kita bunuh slamnya. Masih ada selam. Oke, chestnya terbuka, ambil.
Oke, di sana ada kotaknya, kita ambil ya guys ya. Aduh, kita ulangi lagi. Kita ke sana lagi ambil. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys ya. Bantu channel ini berkembang. Berikan tutorial-tutorial kepada kalian. Oke. Kita bunuh bangunnya ini guys, pakai ember ini bisa. Arahkan ke sini. Dik tembak. Oke, kena dua. Kabur semua, enggak ada yang mati. Kita cek dulu. Oh, ada yang kena, guys. Ini diambil dagingnya. Oke, di sana ada perkumpulan helikrut, kita bunuh saja. Pakai ultinya. Langsung mati semua. Kita ambil chestnya. Is this an answer from this world? Kalau di jalan ketemu ini guys, ini yang bersinar-bersinar gini, kita dekati kemudian kita ambil. Ketika muncul namanya ini apa, smell and crash, kita ambil ini. Oke, kita masih mencari-cari bahan makanan dan lain-lain, kotak chest. Sini ada apple. Oke, di sana ada slime yang terbang, kita habisi. Oke, nggak kena, kita lah coba lagi. Oke. Oke, chestnya terbuka. Sana ada perkumpulan helikrut, kita habisi. Oke,
jamur di sana, kita ambil jamurnya. Masih keliling-keliling peta yang sudah dibuka ya guys ya. Sana ada kotak chest yang masih dilindungi. Kita harus menghancurkan lawan atau ada misi kita. Oh, kita slime-nya keluar, itu berarti kita suruh habisi slime ini dulu guys ya. Biasanya terbuka, kita ambil bahan makanan ini semua, ambil isi kotak chestnya. Periksa setiap sudut. Ini guys, ini kan HP kita nggak penuh ya guys ya. Kita mendekat patung Seven ini, bahwa HP kita jadi penuh lagi. Lihat. Jadi penuh lagi. Jadi fungsinya patung itu gitu ya guys ya. Ada pangus banyak di sini, kita pakai guru coba. Apa ada kapur semua dan. Jadi kita berenang ke sana. Ada musuh di sini, kita habisi aja. Ada kotak chest. Ambil ini batu slime nya slime conceded, tampil min. Kita ambil batu ini guys, tanjukkan. Bila kalian ingin tutorial apa bisa request ya guys ya di kolom komentar.
Bang, aku pengen kayak gini gimana, Bang? Nanti bisa share-share video WA. Kita habisi babi ini, guys, sambil dagingnya. Ambil jamurnya nih, guys.